السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa bangun, kemudian menuju ke rumah Allah ini, itu karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang yang bangun, tahu-tahu separuh badannya tidak bisa digerakkan, stroke. Ada yang bangun susah bernafas karena ternyata ada penyakit di paru-paru kita. Ada juga orang-orang yang tidak pernah bangun selama-lamanya karena ajal telah menyebut. Kita alhamdulillah bisa datang ke rumah Allah, bisa sholat, kemudian berzikir, dan kita masih bisa mendengar, dan anak pun masih bisa berbicara kepada anak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad. Ya maaf, kalau antum dengar nama Muhammad, ngapain? Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan antum, antum ini bakal menjadi ulama-ulama insyaAllah. Yang mau jadi ulama semua, mau jadi ustaz semua. Ada yang di sini enggak Ustaz, ana cuma mau setahun aja Ustaz. Ana dipaksa masuk sini. Ada yang dipaksa sama orang tuanya masuk sini? Angkat tangannya. Nah, anak, tinggal angkat tangan ana Ustaz. Enggak apa-apa, jujur. Satu, dua, mana lagi? Tiga, jemaah, empat, cuma empat, kayaknya banyak jemaah, tapi insya Allah cuma empat. Siapa namanya? Fauzan. Gimana? Udah betah di sini Fauzan? Udah betah di sini. Jadi gak terpaksa lagi dia. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah yang lainnya juga udah betah di sini dan banyak-banyak bersalawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para santri-santri Ma'had Babus Salam di Jakarta atau di Depok. Kayu, jarak antara Depok sama Jakarta berapa meter? Nah, di sini nih sekarang nih, jarak antara Ma'had Babus Salam sama Jakarta Timur. Ana soalnya tadi malam jalan tuh Cibubur Jakarta Timur. Tahu-tahu Depok, ana orang masya Allah. Berapa meter jarak? Nah, sekitar berapa meter? Dari Ma'had ini ke Jakarta Timur 100 meter ya, masya Allah. Jadi antum kalau mau ke Jakarta tinggal 100 meter aja udah sampai Jakarta, alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah, ahibba'i, talabatil ilim rahimakumullah. Ada sebuah doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap pagi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita minta tiap hari, ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat? Karena apa gunanya antum belajar kalau ternyata tidak ada manfaat? Sebulan di Baku Salam nggak ada apa-apa. Udah berapa bulan antum di Baku Salam? Yang baru-baru nih? Udah 2 bulan. Coba lihat, selama 2 bulan di Ma'had Baabu Salam dapat apa kita? Kalau ternyata tidak dapat apa-apa, atau dapat ilmu tapi nggak diamalin, nggak ada gunanya juga. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama adalah ilmu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat ilmu itu yang membuat antum tambah takut sama Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Jadi antum belajar sebulan, 2 bulan di sini, ada perubahan. Awalnya ana gak paham Ustaz, dan ana tidak pernah sholat qobliya ba'diya. Alhamdulillah, sejak masuk Ma'had Baabu Salam, ana dapat penjelasan dari seorang ustaz kalau sholat sunnah 12 rakaat itu bisa bikin rumah di surga. Ana kepingin punya rumah di surga. Orang tua ana kesian, rumahnya kecil, kontrak di sini. Paling tidak ana juga bangunkan buat mereka rumah di surga. Masya Allah, itu bermanfaat. Pernah suatu hari Ibunda Sufyan al-Thawri berpesan kepada anaknya. Sufyan al-Thawri, ulama besar dari kalangan muhaddithin, dia itu anak yatim, enggak ada bapaknya. Ibundanya berpesan kepada Sufyan, dikasih duit 10 dirham. Nuntut ilmu tuh butuh duit, butuh biaya, butuh bekal. Maka Ibunda Sufyan dengan kerjaannya yang bisa disebut dia sebagai tukang tenun, dia ngasih anaknya 10 dirham. Nak, khud hadhihi 10 dirham. Nak, nih kau pegang nih 10 dirham. Wa ta'allam biha 10 ahadith. Kau belajar dengan uang 10 dirham itu 10 hadis. Jadi tiap hadis harganya berapa? 1 dirham. Kau belajar 10 hadis. Wanzur, setelah kau belajar 10 hadis, kau lihat nih, ada enggak perubahan sikap di diri? Ada perubahan enggak di gaya ngomongmu? Cara dudukmu, cara jalanmu, kau lihat. Kalau tidak ada, berhenti, nggak usah belajar. Kalau tidak ada, berhenti. Kenapa? Aku takut ilmu yang kau pelajaran itu jadi balak buat kau nanti, jadi petaka buat kau. Tapi kalau ternyata kau lihat 10 hadis itu berpengaruh di akhlakmu, di perilakumu, kau lanjutkan. Wa u'inuka bi mirzani, aku akan berusaha membantumu untuk jadi ulama, untuk menuntut ilmu dengan tenunanku. Kau belajar terus. Ibu capek enggak apa-apa nak, yang penting kau sukses. Itu peran orang tua kita. Ternyata Sufyan langsung belajar dan belajar terus, dan ada perubahan di dirinya. Antum paling tidak ada perubahan. Nanti itu anak-anak, orang di kampung kita itu enggak akan tanya berapa nilaimu, enggak akan tanya. Juara berapa di kelas? Enggak ditanya. Mereka akan melihat perubahan sikap dari. Apalagi yang tiap Sabtu pulang,
Orang kampung langsung lihat nih. Siapa nama antum? Ramadan. Sekarang bulan Dzulqa'dah gitu. Ramadan apa Ramadan? Ramadan, bukan Ramadan. Itu melahir kapan? Bukan bulan Ramadan. Ya bukanlah Desember, bukan bulan Ramadan. Tapi barak Ramadan. Ramadan kalau pulang kampung, orang akan lihat. Oh Masya Allah, Ramadan sekarang berubah. Kalau ketemu orang tua, assalamualaikum, Masya Allah. Ketemu anak-anak, assalamualaikum, Masya Allah. Orang Rasul, oh berarti benar nih belajar. Niatnya Insya Allah benar kan. Dan tunjukkan kita. Artinya kalau kita melihat, ya Allah anak capek belajar Ustaz. Yang enggak capek itu jamaah, ngapain? Tidur aja masih capek. Orang bangun tidur sakit semua badannya. Yang enggak capek ngapain? Mati ya. Antum akan bikin capek orang kalau mati. Orang akan sibuk mendikin antum, potongin antum, galiin kuburan, nginjek-nginjek antum. Tuh. Tapi kalau antum masih hidup, apalagi nuntut ilmu, butuh kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menghadapi ustaz. Sabar dalam menghadapi sohib-sohib. Sohibnya kadangkala ada yang jahil, ada yang suka gangguin. Dan kita harus sabar. Dan sabar dalam mengamalkan ilmu itu serta mendakwahkan. Nabi Musa alaihissalam ketika mau belajar sama Khidir atau Khadir, apa kata Khadir kepada Nabi Musa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau gak akan kuat sama aku. Kau gak akan sabar. Susah. Tapi Nabi Musa berusaha. Enggak, aku akan sabar. Jauh Nabi Musa belajar sama Khadir. Maka ingat, sekarang antum udah belajar, supaya ilmu itu bermanfaat, antum harus sabar. Makanan di pondok ini insya Allah lebih enak daripada di pondok ana dulu. Kita kadangkala ngantri. Ngantri udah panjang. Pas makanannya, antum tahu ikan pindang? Hah? Apa bahasa Betawi? Pindang juga. Tahu pindang yang kecil-kecil? Udah ngantri panjang sampai tempat antrian habis. Penuntut ilmu yang benar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mau gimana sudah, bismillah. Makan nasi sama garam, nikmat. Asalkan hatinya nikmat. Yang bikin makanan enak itu bukan rasanya, tapi hatinya. Hatinya antum. Antum kalau dikasih makanan dengan menu fantastik, wah semua makanan, tapi antum habis dimarahin sama orang tua, makan. Enggak, aku gak mau makan. Kenapa? Karena hatinya lagi gak enak. Tapi kalau hati antum sedang nyaman, hati antum sedang lapar, menerima takdir Allah Jalla Jalaluh, semua yang di depan itu jadi enak. Nasi walaupun sama garam doang mungkin lebih enak dari sahib-sahib antum yang makan sama abon, yang makan sama apa, karena hatinya sedang tidak suka. Maka tata hati antum ketika ada di ma'had ini untuk menerima takdir Allah. Ya udah, ana di ma'had ini yang dipaksa sama orang tuanya, ya Allah, aku terpaksa datang ke sini untuk berbakti sama orang tua. Aku berdoa semoga kebaktianku membuahkan manfaat buat ilmu yang aku pelajari. Enggak sia-sia antum di sini. Orang yang tidak sabar enggak lama bertahan di pondok.
Ya, waktu Anda di pondok dulu, Masya Allah, Anda dikasih air, dikasih teh. Enak gak jadi ustaz jemaah? Enak apa enggak? Mau jadi ustaz? Anda minum dulu. Sampai mana tadi kita? Sampai minum dulu, bukan jemaah. Ana jadi lupa, Masya Allah. Sampai mana? Oh, yang dipaksa sama orang tuanya. Ya, ilmu. Ya, yang terpaksa itu mudah-mudahan bermanfaat. Dia niatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Hibbati fillah, di antara agar ilmu kita bermanfaat itu adalah kita menjaga hubungan baik sama ustaz, sama guru kita. Ada orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat gara-gara dia suka ghibain ustaznya. Antum tahu, 6 tahun sekolah lulus gak jadi apa-apa, gak barokah ilmunya. Aja kita lihat teman-teman yang kuliah di Indonesia, kuliah di Medina, pulang sebagian jadi sampah masyarakat. Ada. Kenapa? Gak barokah ilmu. Gimana kau ribain ustadzmu, jelek-jelekkan ustadzmu, padahal dia yang ngajari engkau bahasa Arab, ngajari hadza kitab. Masya Allah, kau harus sabar menghadapi guru. Sabar ya Allah, mudah-mudahan ustadzku ini killer banget ya. Ada ustadz-ustadz yang kalau istilah di kampus itu killer, pembunuh. Sebenarnya enggak, ustadz-ustadz yang kayak gini nih yang bermanfaat, yang tegas. Kita dulu punya di Medina, ustaz kalau muridnya telat, kata ustaz di luar. Tapi ternyata ustaz ini yang bikin kita disiplin. Kita jadi tahu diri sebelum waktunya, kita sudah hadir. Tuh ustaz kalau ngasih soal ujian, soalnya 15, nilainya cuma 5. Bayangin. Kita ternyata soal 15 itu membuat nilai kita jadi tinggi. Kalau nilainya 5 soalnya cuma 1, antum salah, ya udah habis 5. Tapi ini 15, kita salah 1, masih tinggal 14 soal yang kita bisa jawab. Membuat kita lebih pintar, lebih semangat belajar. Yang tidak bersabar tuh, tadi ada ceritakan di pondok kita di Bondowoso dulu, waktu kita awal masuk jumlah siswanya 35. Tahun pertama, tahun terakhir tinggal 5. Kemana yang 30? Kabur. Nggak betah. Nggak betahnya karena makan kadang kalah. Gak bertahnya karena ya alhamdulillah pondok sekarang itu harus bersyukur lagi. Ada yang kena gatel-gatel ya? Nah, ada. Alhamdulillah. Kita dulu Masya Allah, kalau gak kena gatel-gatel belum pondok. Anak pondok tuh pulang harus gatel-gatel. Oh, berarti kau ikhlas karena gatel-gatel. Enggak, karena pondoknya dulu kotor, jorok jemaah. Masya Allah. Kita minum air dulu itu Masya Allah. Kadangkala kita minum air, kok lihat habis. Jadi ada wadah airnya dari gentong. Tahu gentong? Dari tanah. Kita buka. Masya Allah. Banyak uget-ugetnya. Jadi selama ini kita minum, tapi sehat. Nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Maka antum harus bersama. Taib, agar ilmu bermanfaat, kita harus jadi orang yang bermanfaat. Rasulullah SAW pernah ditanya
sama para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia kayak apa sih yang paling dicintain Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling manfaat buat orang lain. Kita di pondok nih harus memberikan manfaat buat saudara-saudara kita. Ada sampah, gak perlu nunggu tukang sampah. Ada sampah, gak perlu nunggu tukang sampah. Oh, bukan tugas anak, bukan. Tugasmu sebagai muslim, aku gak ingin nih sahib di pondok lihat ada satu sampah di pondokku. Angkat, pindah. Gak ada yang ngeliat. Ustaz gak ngeliat, sahib gak ngeliat. Yang ngeliat Allah Jalla Jalaluh. Inna allaha kana alaikum raqib. Allah tuh ngawasin gerak-gerik kalian. Di toilet, dilihat toiletnya kotor, aku bersihkan. Aku ingin orang yang masuk setelahku berbahagia masuk toilet. Nggak ada yang tahu dia bersih-bersih di toilet, siapa yang ngeliat? Allah Jalla. Kita tumbuhkan tuh, kita kasih manfaat buat orang lain. Kita ngelihat ada pakaian di pinggir jalan. Karena sebagian itu ya belum mandiri. Kadangkala pakaian kotor dia lempar. Kemudian ketika ditanya, pakaian siapa ini? Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab, pakaianmu tuh kata dia. Nah, kau lihat sesuatu yang mengganggu, kau singkir. Kalau engkau sudah sampai tingkatan memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah kau gak akan ganggu orang lain. Gak akan ganggu orang lain. Kadangkala kalau buka keran di kamar mandi, pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng, nanti kelewatan. Setelah kelewatan gak bisa ditutup, keluar kamar mandi takut. Ada orang kabur gitu. Padahal air itu terus keluar. Dosa siapa? Dosa enggak ada yang tahu di pondok, tapi Allah tahu. Oh, ternyata nih orang memberikan bahaya buat orang lain. Kalau di pondok tidak bisa ngasih manfaat buat orang lain, kalau ketika di pondok tidak bisa menjaga tangannya dari menjailin orang, kira-kira kalau jadi ustadz gimana ustadz? Gak bermanfaat juga. Belajar di sini untuk memberikan manfaat agar ilmunya bermanfaat. Bersihkan. Lihat satu paku, katakan jangan sampai ada temanku yang kena paku ini. Taruh paku itu kan. Ada orang yang masuk surga gara-gara ranting pohon. Ranting pohon di jalan. Dia ngeliat, oh dipindahkan ke pinggir dari tengah jalan. La yu'zi hadzal muslimin. Semoga ini gak gangguin orang-orang Islam. Apa yang terjadi buat orang ini? Allah ampuni dosanya. Allah masukkan dia ke surga. Maka para santri, supaya ini bermanfaat, tadi kau lakukan hal dan berdoa, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kalau yang terpaksa, ya udah terpaksa datang ke sini jaga amanah orang tua. Jangan tidur-tiduran ketika waktunya belajar. Jangan ngobrol ketika waktunya aktivitas bersama yang lain. Ada teman-teman kita nih, antum insya Allah punya sahib tuh, tapi biasanya jarang, yang hanya mau ngambil manfaat dari orang lain, tapi tidak mau kasih manfaat buat orang lain. Orang yang kayak gini kita kasih nasihat. Maka para jamaah, kalau antum dapat sesuatu dari orang tua, bagi-bagi sama sahibnya. Kita dulu ada teman yang kalau dapat oleh-oleh dari orang tua ditaruh di lemari. Ditaruh di bawah baju. Kalau mau makan, buka lemari, kepalanya masuk. Ada enggak kayak gitu di sini? Insyaallah enggak ada. Yang kedua yang diminta, warizqan thayyiban. Rizki yang halal.
yang baik. Karena rizki yang baik itu berpengaruh kepada ilmunya. Kalau yang dikasih sama orang tua yang haram, yang antum makan yang haram, ilmunya juga gak bermanfaat. Doanya gak dikabulin. Dan yang ketiga yang diminta, amalan muka korban. Amalan yang diterima oleh Allah SWT. Jamaah yang terakhir, ana mau cerita Ibn Tahir, salah seorang alim ulama. Dia itu dalam masa menuntut ilmu sempat kencing darah dua kali. Kencing darah dua kali. Supaya antum mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Masjidnya pakai kipas. Paling tidak kita tidak kepanasan. Kamar pakai AC. Kelasnya nyaman. Ibn Tahir dia mengatakan, bultud dama marratain fi talabil hadis. Dua kali aku kencing darah dalam menuntut ilmu hadis. Marratan di Makkah wa marratan di Baghdad. Yang pertama aku kencing darah di Makkah. Yang kedua aku kencing darah di Baghdad. Kenapa? Kuntu amshi hafiyan fil haq. Aku jalan kaki itu enggak pakai alas kaki. Panas terik mentari, panas jalannya. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri. Bukunya aku gendong di punggungku. Dan aku tidak minta-minta semua. Yang datang aku makan, yang tidak aku yang penting belajar. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Baghdad. Maka antum yang ada di sini, kalau sedikit sakit ketika menuntut ilmu, biasa. Kalau udah sakit kangen sama siapa? Sama mama. Mama, ya wajar. Kangen sama ibunya wajar. Tapi ingat, aku di sini untuk membuat ridho orang tuaku. Waridallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah berada di keridhaan kedua orang tuaku. Ya Allah, bantu aku untuk membuat orang tuaku ridho. Dan antum semangat belajar, datengin kajian, bersabar, amalkan yang antum dapat. Insyaallah ilmu antum akan bermanfaat dan antum kelak akan jadi orang-orang yang semut pun beristighfar buat antum, yang ikan-ikan di lautan beristighfar buat antum, yang para malaikat meletakkan sayapnya buat antum semua. Bangga dengan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu. هذا والله أعلم الصواب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله. Kok sudah ada yang tidur jemaah? Ana lihat sebagian sudah meletakkan pipinya di masyaallah. Jemaah ini bukan waktu tidur jemaah. Habis subuh ada yang tidur? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.